manis, eh, ngorong. Please do it. Mekanik, sini maju, bos. Oke okay guys, kali ini kita akan reaction TikTok lagi ya guys ya. Langsung aja ke reactionnya. Nanti kita bantai di leg 2. Anjas. Tameng bolos, tamengnya emuang apa tuh tombaknya, yes. Ya kalah lah, udahlah. Makasih ya, Sofarbi kalah ya, udah emang. Tapi juga El Clasico kemarin jujur-jujuran seru banget ya guys ya. Bikin penonton sangat-sangat terhibur kalau boleh jujur coy. Walaupun Evos kalahnya buta map ya coy ya, seperti biasa. Tapi emang udah seru banget coy, apalagi liat Rizal Lemon cuy. Mantap, makasih Solar Sabi. Gua kalah sama RRQ katanya gak Ben Rode langsung dipecat. Terulang lagi, terlalu hype guys ya liat ini. Ketika Brands pulang MPL. Oh, mau ditutorin nih Brands. Oh, ini Moskop Terzila kemarin nih. Mau degat langsung anjing. Dia udah ke markas guys. Mau ngapain Mon? Nah, gue inget banget nih, gue udah liat nih. Gue udah liat ngecek ya guys. Ngapain Lemon? Kocak juga. Personal. Ini sih yang buat ini sih hancok berem ya. Aku tadi habis dari ini apa? Dari mall. Terus? Oh, tadi mereka beli tiga lagi. Gak habis nih. Respect aja guys, respect aja ketawa guys. Ya udah bosen banget anjing liat Evos Butama sama lawakannya Butama anjir. Ya mau gimana lagi co, emang Butama co. Woi, masih ada sejarah. Aduh. Udah lewat sih momennya sih. Tapi terlalu sering, jangan diulangin, jangan terlalu hype aja itu co. Semangat brother. Thank you buat Mudi Good. Duo bucin guys. Di land of down anjas. Cek ya dong bang pas Albert menang Rainbow, lucu banget. Wih. Kaget Rainbow. Gemoy banget guys. Anjir. Kalau gua semangat. Teriakin Bert. Kaget aja di Remo, kocak juga ya guys ya. Gila skin Jujutsu Kaisen ya guys ya. Lawan apa nih? Oh, buat yang mau skin keren top up ya, kalian tahu di mana? Di wonderlustore.id ya guys ya. Di sana top up paling murah, terpercaya dan cepat coy. Mana promosi anjing? Guys, bagi rekomen anime seru dong guys. Gua baru kelar ini nih, guys, apa namanya? Gua enggak wibu, gua baru kelar ini nih, Blue Lock. Ini keren banget Blue Lock, cok. Anime yang gua nonton cuma apa? One Piece.
Ragnarok, Blue Lock, Naruto dulu. Lagi guys, rekomen anime-anime guys. Buat yang wibu-wibu, anime-anime yang seru gitu guys. Gue nontonnya dari Netflix doang kemarin anime. Oke, kita lanjut ya cuy ya. Nangkap ayam. Menteri Lotari gak kenal bang. Nah, gue gak ngerti ya, ini main RP. Belum tahu gue. Lototin tekan apa bang? ALT, ALT. Gaptek nah, banget anjir. Kamu bang, ini Lototin. Apa itu? ALT apa itu? Sini-sini, kamu Lototin. Eh bang, gue di kandang ayam bang. Kamu tangkap dulu ayam di belakang. Tangkap dulu ayamnya. Tangkap, 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 tangkap. Bukan di India. Lagian repot banget, injek mati tinggal ambil kan guys. Teoriku bener gak sih? Injek ayamnya mati, ambil. Ini malah suruh mandi lumpur cok. Fokus di nomor togel ini ya guys ya. 1882 guys, catat guys, catat guys. Nomor togel Hong Kong guys. Fokus di sana ya guys ya cuy ya. Makasih buat Tete Yanti. Minuman-minuman apa yang kelelahan? Capek. Negara-negara apa yang selalu siap hujan? Swedia payung sebelum hujan. Superhero apa yang suka? Selera humor gua enggak begini sih guys. Selera umur gue gak begini sih Gus. Yaudah. Si gak kabies. Si gak kabies. Respect aja guys, respect aja. Gue selera umur gue bukan yang begini guys. Makasih buat Edo Saputra underscore underscore underscore. Jokes receh ada. Nah ya. Gelap bisa. Ini loyo, bukan yolo. Oke, langsung aja password. Kemana nih? Kalian mau ngejok sama nih? Hewan apa bang yang multi talent? Hewan apa yang multi talent? Berenang bisa, terbang bisa. Gimana coba anjing? Siluman. Bukan. Apa tuh? Hewan kukang bang. Kok kukang? Kenapa? Kukang tambal ban, kukang baso. Mayan. Jokes RT mana itu aja? Di sebelah bang. Coba tadi jokes receh, gelap bisa apa? Kalau gelap. Nah, gue lebih suka yang gelap. Bang, pramuka itu diskriminatif bang. Nah, itu diskriminatif. Enggak. Soalnya orang buntut bisa tepuk pramuka bang. Gue kalau dak jokes gini, anjing orang buntu gak bisa tepuk pramuka. Kalau dak jokes gini lebih fun jadi. Bisa Sandi Morse juga dia ya? Gak bisa dia. Harus diikat dulu itu bendera Morse-nya. Makasih buat Brand Underscore 19. Stage video ini orang yang jokesnya dark banget dapat 500.000. Let's go. Sebenarnya gua nggak tahu dark jokes itu apa. Tapi akan gua coba. Orang apa yang meninggal? Meninggal. Perang kalian semua lemah. Untuk para koruptor, mungkin kalian bisa senang dengan hukuman yang ada di Konoha. Tapi apakah kalian bisa senang dengan hukuman part 2? Yang paling jelas komuknya. Makasih buat Kang underscore ngopai. Goyang kesakan 18. Ini suara azan nih bocor. Aduh. Patah gak itu guys kira-kira? Patah gak ya guys Daniels guys? Goyang meresakan. Coba deh. Wah, itu sih ulekannya ulekan sambel ya guys ya. Tidak salah pilih idola guys. Di mana dulu orang-orang ini idolakan petani. Udah lama gue nggak lihat dia orang guys. Idolakan buah-buahan cuy. Dan sekarang gue baru berasa gue bangganya mengidolakan lemon. Di mana walaupun lemon ini introvert, tapi dia tuh tidak psikopat guys. Dan juga lemon ini kalau mesan Jack selamat datang, dia tidak emosian guys. Aman. Ya aman cuy. Ini rasanya menertawakan diri sendiri guys. Real cuy, no pack. Real. Real cuy, no pack. Makasih buat DHNY Varela.
Gue udah lama guys ngeliat orang ini guys. Biasa seringan bang kumis kita guys. Eksotis banget sih Lemon ya. Ini pakai apa nih guys? Malu dia guys, malu guys si Lemon guys. Memang beda guys. Oh ini mic check nih guys. Aus, kalemet, kalemet. Monika Sefus nih guys. Balik ya. Mati. Oke. Agak murah, tarik. Lagi. Menang. Ini kuban. Orang. Let's get kelas sih guys ya. Ngapain Lemon? Enggak masuk. Boxnya enggak masuk. Ya. Oke. Gua tahan Lord-nya. Ngapain Lemon? Lord. Ini nih guys, Brans ini pasti nih guys kena hujat dia satu Indo guys. Yakin gua lu sebut-sebut Lemon lu ya. Nanti dibilang hype lagi. Kelas-kelas tas, cara ngeresetnya kelas tas. Walaupun dia sipit, dia berkelas juga ya guys ya tadi cara meresetnya. Sabar. Ini momen buta map bukan sih guys, yang Claude-nya nge-split. Nice banget call-nya Skylar. Nice. Wah ini momen Terizla Lemon ya guys ya. Gua tarik. Ini sih momen Terizla banget ini guys. Dengar komunikasi Lemon guys. Mati banyak sih dia. Eh masuk. Gua liat. Brans, ngapain Brans woy. Brans sih jelek banget ya klasiko ini guys. Yang terlalu hype sih harusnya sih. Kelas Lemon sekali ngomong moskopnya moskop. Kayak dangki dia guys ya. Buset hype-nya sih. Memang gitu lah guys. Hype apa El Clasico. Memang begitu guys. Thank you buat mpl.id.official. Jadi emang begitu ya guys, kalau klasiko itu selalu hype guys. Juga ngalamin guys, emang hype-nya tuh beda aja atmosfernya, cok. Sama adrenalinnya, beh. Nikmat banget rasanya buat pecinta adrenalin. Kita yakin 2-1, RRQ 2, EVO 1. Yang penting menang kelas, Bang Winda, dukun anjir. Tapi harus diakuin ke match El Clasico minggu kemarin ya guys ya. Match El Clasico minggu kemarin guys itu epic banget guys. Kan kita juga nonton bareng kan buat viewer-viewer gue. Ngeri. Sangat-sangat menegangkan dan bikin melek mata ya coy. Makasih buat tim RRQ. Nah ini bacot banget tadi. Gua sama Iwan sih asal-asalan aja. Baru mendarat sehari udah mati 3 kali gua guys. Dia disuruh gelut terus anjing. Tapi ntar guys kita bakalan banyak banget bocil RP. Gua ngeri banget coy sama bocil RP. Kayak kita bakalan kalau tiap malam gitu bakal lebih sering nge-RP ya cuy, bakal lebih mendalami lagi guys kita mencari peran kita di sana apa. Udah banyak saran juga dari kalian. Gua enggak boleh nge-cheat guys katanya guys. Kita harus berusaha guys di dunia baru kita. Lumayan mengerti sih guys dikasih tahu saran dari kalian. Kalau guys kasih saran aja komen-komen tiap gua live mau gua ngapain di RP-nya, tapi jangan terlalu banyak. Suruh ewe gitu guys angin. Oke. Cukup menarik bocil-bocil RP.
klasiko semua isinya nih gue liat reaction kali ini. Ini dari Zla Lemon sih kelas banget sih. Bener, kena brunch terus. Mantap, 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 mantap. Momennya di Lemon game 3 guys. Makasih buat Bang Porjix. Ini Brans lagi nonton. Salam-salam dong buat Brans. Brans semangat ya. Jangan sampai hashtag 7 lagi. Kunci kemenangan untuk EVOS ini apa nih? Untuk game ketiga. Jangan buta map. Jangan. Kelas chill, kelas chill. Susah sih. Ya gitulah guys, kerugiannya guys. Aduh. Gue kira udah season 11 ini udah gak akan ada bisa end kayak gitu ya guys ya. Ternyata masih bisa. Buta map tuh. Ya udahlah guys, sangat disayangkan ya. GG udah RRQ kemarin. El Clasico. Mantap. Namanya? Daniel. Yang satu Daniel, yang satu Daniel. Ijal. Daniel, pukul bapak. Ijal, kenapa kamu sembunyi, Ijal? Astaga. Pipi. RP semua, RP juga nih, RP nih. Guys, semua rata-rata udah pada main RP sekarang ya. Tadi suara azan kedengeran gak ya, BTW guys? Tadi lagi azan, sorry ya kalau aduh, recordnya pas azan lagi tadi. Sorry banget guys. Makasih buat Dolphin NNN22. Lihat ya, perhatiin. Nah ini gue giniin, gue tuker. Set. Tadi kan lu pencet kan ya? Iya. Bisa ada kan? Ada. Kalau ini gak usah dipencet. Jadi? Tinggal dipindahin dong. Perhatiin ya? Belum tuh. Masih pemanasan, lihat. Oh, ini goblok nih. Goblok nih. Sekali lagi. Set. Ya kan? Anjing. Enggak. Kalau dibalikin bisa. Tapi memang hilang sih, guys. Kalau lu mau lu juga bisa. Memang hilang sih. Lu pegang. Lu pencet gimana gitu. Coba ya gue hilangin lagi ya guys ya, gue nih kan ada nih, hilangin kok. Wih, gimana bang, itu mana ada satu sih HP-nya, satu lagi mati. Nggak nongol deh guys, hilang tuh. Nongol ini gimana guys? Aplikasi kah? Kayak aplikasi dah guys. Kayak aplikasi ya. Gue penasaran sih. Udah lah guys ya. Dut, kapan kita punya sim factor? Dut, gue kesel diajakin mulu. Ngapsin. Fakta cuy. Langsung dari veteran yang berbicara. aduh. Masuk juga jokesnya ke gua, guys. Aduh. Ini makasih nih Bang, ini susah banget nih namanya nih. Semenjak ada restream ini ya. Restream capek, nah, tidur. Veteran sekarang bangun ini jam segini. Nah, kalau Isa nama Eternal, lu main sering lihat di TikTok, guys. Bangun tuh jam 4. Bis itu enggak bisa tidur lagi. Colai, abis itu tidur. Oh, colai. Pagi lah itu gua tidur. Bangun, langsung live lagi, repeat. Kayak gitu, Cok. Tapi sekarang gua berubah. Mulai hari ini. Iya, San. Karena gua tahu jam tidur gua kayak gini, tandanya gua disuruh sholat. Jadi sehabis kelar live ini, gua bakal mandi. Abis itu gue sholat, berdoa. Iya, San. Abis itu baru gue coli lagi biar bisa tidur. Iya kan? Nah. Udah bener guys sekarang hidup gue. Kalau dia sama gue gak usah coli sih.
simple, padat, jelas, singkat, padat, jelas, guys. Wow. Mengerikan. Dengan kesalahan lu. Anjir. Anjir. Tapi jujur guys, MPL season 11 capek sih, guys. Gua juga streamnya lumayan cukup melelahkan sih, soalnya 4 game sehari. Ya buat player-player sama staff-staff di sana juga pasti caster-caster ya tetap semangat ya guys ya. I feel you brother-brother, sister-sister. Apalagi kebacot terus kan caster-casternya. Ya, mau gimana lagi guys ya, namanya gawe. Sama anak montong guys. Oke, itu aja keluh kesah dikit, enggak ada mengeluh sebenarnya. Lanjut. Marah-marah guys. Ini apa cok? Sadarlah, sampai kapan? Galak banget nih siapa guys, Palepi. Aura sih lagi hancur banget ya guys season ini aura ya. Hancur banget. Aura season ini ganti-ganti role. Aduh, kasihan sih guys. Tapi mau gimana ya, namanya roda berputar ya coy ya. Ganti role susah guys. Hanya player-player yang spesial yang bisa guys menguasai banyak role. Ham, aus gua guys. Emang gak gampang guys banyak role tuh, serius gak gampang guys. Kecuali benar-benar lu try hard terus sehari main. Ya, gua dulu kalau pas ganti role tuh, gua bener-bener gua kayak tidur cuman 4 jam 5 jam guys. All in banget gua soalnya orangnya. Demi kekuatan dan fondasi tim gua kan guys, kan gua salah satu fondasinya dulu, ingat ya, dulu. Ya mau gak mau ya harus try hard. Kan soalnya bocah-bocah juga mandang kayak veteran yang try hard banget. Ya udahlah, semangat ya Aura ya. Emang gak gampang coy, roda berputar gimana. Pada jago tim season 11 anjir. Semangat ya, semangat Aura. Iya cok, janganlah kayak gitu guys. Ingat kata Udil. Apa tuh? Apa tuh San? Gua ingin semua kepala midlaner di bawah. Ingat kata Udil ya, kata Luminer guys. Gua ingin semua midlaner di bawah kepala gua. Tapi susah sih Dil. Udah pada jago, mungkin gak ada yang mengerti lu dia eh. Susah guys kalau semua midlaner mau berada di bawah kepala Udil guys. Jago-jago cuy, bocah-bocah zaman now. Oke guys, kayak gitu ya reaction TikTok kita kali ini. Makasih semua, jangan lupa like, share, subscribe-nya. Sama ini guys, ayo guys, gue udah pengen jadi warga 1F guys di Instagram, tolonglah guys. Dikit lagi kayak 20 ribu lagi guys. Udah berapa Instagram gue? Tuh, 979 guys. Sedikit lagi guys, let's go, bantu guys. Thank you semua, warga KT, we love you.